Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar bacaan dan pemahaman yang melibatkan perkataan VK-VK. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pertama, murid dapat membaca petikan. Kedua, murid dapat menjawab soalan berdasarkan petikan. Okey murid-murid, sebelum murid-murid membaca petikan dan menjawab soalan, di sini cikgu berikan panduan cara menjawab soalan pemahaman. Dengar ya murid-murid. Pertama, murid perlu baca petikan. Kedua, murid perlu fahami petikan yang dibaca. Ketiga, murid perlu garis kata kunci pada soalan. Ingat ya murid-murid, kata kunci ini merupakan petunjuk kepada jawapan. Yang keempat, murid perlu cari kata kunci pada petikan. Dan yang kelima, murid perlu jawab dengan ayat yang lengkap. Okey murid-murid, mari kita baca dan fahami petikan. Petikan ini mengenai adik. Okey murid-murid, ikut cikgu baca ya. Ini adik. Ini adik Azam. Adik Azam umur 5 hari. Emak beri adik Azam susu. Emak usap adik Azam hari-hari. Adik Azam suka hati. Okey murid-murid, kita dah baca, kita kena faham apa yang kita baca. Untuk faham apa yang kita baca, kita kena tanya dan jawab soalan untuk setiap ayat. Okey, mari kita tanya dan jawab soalan untuk setiap ayat. Kita lihat ayat yang pertama. Ini siapa? Ini adik. Okey, ayat yang kedua. Ini adik siapa? Ini adik Azam. Ayat yang ketiga. Berapa umur adik Azam? Adik Azam umur 5 hari. Ayat yang keempat. Siapa beri adik Azam susu? Emak beri adik Azam susu. Ataupun kita boleh tanya, emak beri adik Azam apa? Emak beri adik Azam susu. Ayat yang kelima. Siapa usap adik Azam hari-hari? Emak usap adik Azam hari-hari. Ataupun kita boleh tanya, bila emak usap adik Azam? Emak usap adik Azam hari-hari. Ayat yang keenam. Adakah adik Azam suka hati? Ya, adik Azam suka hati. Ataupun kita boleh tanya, bagaimana perasaan adik Azam? Adik Azam suka hati. Okey murid-murid, kita dah baca dan faham apa yang kita baca. Kita boleh jawab soalan. Untuk jawab soalan, kita perlu garis kata kunci. Okey, tengok soalan yang pertama. Berapa umur adik Azam? Jadi, kata kunci pada soalan ini adalah umur. Jadi, kita perlu gariskan perkataan umur. Okey, untuk soalan yang kedua, emak beri adik Azam apa? Okey, untuk soalan yang kedua, kata kunci adalah beri. Jadi, kita gariskan pada perkataan beri. Okey, untuk soalan yang ketiga, bila emak usap adik Azam? Okey, untuk soalan yang ketiga, kata kunci adalah usap. Jadi, kita gariskan pada perkataan usap. Okey, kita dah gariskan kata kunci pada soalan. Jadi, kita perlu cari kata kunci di dalam petikan. Kita perlu cari kata kunci pada petikan. Okey, mari kita cari kata kunci di dalam petikan. Okey, tengok soalan yang pertama tadi, kata kunci dia umur. Okey, di dalam petikan, umur ada dalam ayat yang keberapa? Okey, kita cari umur. Umur ada di dalam ayat yang ketiga. Okey, kita garihkan dulu. Okey, tengok pula untuk soalan yang kedua, kata kunci adalah beri. Beri ada di dalam ayat yang keberapa di dalam petikan ni? Okey. Beri ada di dalam ayat yang keempat ya. Kita gariskan dulu. Okey. Kemudian untuk soalan yang ketiga, kata kunci dia adalah usap. Usap ada di dalam ayat yang keberapa di dalam petikan ni? Okey. Usap ada pada ayat yang kelima. Jadi kita gariskan dulu. Okey, kita dah gariskan kata kunci pada soalan dan kemudian kita dah cari kata kunci pada jawapan, baru kita jawab soalan, baru kita jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, jawab soalan dengan ayat yang lengkap. Tengok soalan pertama. Berapa umur adik Azam?
Jadi jawapannya adik Azam umur 5 hari. Okey, untuk soalan yang kedua, emak beri adik Azam apa? Emak beri adik Azam susu. Okey, untuk soalan yang ketiga, bila emak usap adik Azam? Emak usap adik Azam hari-hari. Okey, boleh murid-murid? Okey, cikgu nak murid-murid buat latihan ya. Okey, dengar arahan cikgu. Sila jawab latihan di dalam modul yang telah diedarkan pada helaian ketiga, keempat dan kelima dalam modul yang bertarikh 30 hari bulan 8 2021. Bagi yang tiada modul, sila tekan pada pautan link yang berwarna kuning. Okey, itu sahaja murid-murid untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.